Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Sahrio Channel. Halo, kali ini saya kedatangan konsumen Vario 110 yang starter kasar ya. Ini motornya teman-teman tiba-tiba mati di jalan ya, mogok di jalan, dan akinya mati katanya, double starter tidak bisa, dan ini akinya tidak ada. Saya sudah cas. Oke, ini akinya ya teman-teman. Nah, jadi motor ini dua kali mogok ya, dan dibelikan aki. Ini saya pakai aki yang KW, dan akinya ini masih di strom ini ya, ini di strom ya, masih baru lah teman-teman, tapi dua hari mati lagi ya. Dan ini di sini teman-teman, saya coba hidupkan tanpa menggunakan aki, tidak bisa ya. Oke, coba kita starter ya. Ini ya, saya kasih lampu sen di sini ya. Ya, ini teman-teman, saya kasih lampu sen. Nah, ini harusnya nyala ya, sebab kita sengkol-lengkol ya. Tidak ada ya. Nah, teman-teman tidak ada menyala ya. Tidak ada pengisian sama sekali. Nah, ini motornya kalau kita pasang akinya hidup ya. Ini saya pasang aki anu ya. Aki copotan, jadi kita pasang. Kita pasang, apakah hidup motornya teman-teman? Kalau memang hidup berarti pengisiannya tidak ada ya. Coba kita starter sekarang ya. Nah, ini bisa ya. Nah, ini bisa ya teman-teman. Ini bisa. Nah, sekarang coba kita cabut akinya. Apakah mati? Kalau mati berarti pengisiannya ada bermasalah ya. Ya, coba kita pasang lagi. Kita starter. Kita cabut. Nah, bisa ya. Oke, jadi permasalahan hanya di akinya ya. Sorry teman-teman, tadi permasalahannya di bagian pengisian ya. Pengisian. Coba kita cek ya, kabel pengisian yang dari spool. Jadi teman-teman ada dua kemungkinan ya, ada yang dari spoolnya yang mati, dan ada juga dari kabelnya yang agak putus ya. Oke, kita ini kita supaya enak ya. Dari sini kita cari kabel yang ini, yang dari spool yang berwarna. Nah, ini warna putih. Ini kita cabut dulu ya. Coba kita ini ya, kabel dari spool yang berwarna putih, dan satunya kemasa, dan coba kita engkol ya.
kurang jelas ya. Nah, ini teman-teman tidak ada di permasalahannya di kabel pengisian underscore ya. Coba kita cari ya. Nah, oke, coba kita cari. Yang ini ya, ini kita lepaskan ya. Nah, ini teman-teman ketemu. Oke, saya zoom ya. Ini kita zoom. Ini. Teman-teman bisa lihat di sini. Nah. Kurang jelas ya. Nah, ini kabelnya teman-teman putus. Oke, kita sambung ya. Kita sambung kabelnya. Ini ya, teman-teman bisa lihat putus. Ini ya. Oke, langsung saja kita sambung ya. Oke teman-teman, kita sambung ya, tapi saya tidak ngomong ya, karena ini udah azan, jadi tidak boleh ngomong ya, kita harus sambut azan. Oke, saya langsung ajak pemasangannya ya. Nah, ini sudah tersambung. Coba kita colokkan ya, teman-teman. Ya, kita pasang ya. Ini kita pasang ya soket yang ini. Kita coba pasang, nanti kabelnya kita rapikan belakangan ya. Allah. Kita starter ya. Ini teman-teman, coba kita ini lihat di pengisiannya, kalau memang sudah ada berarti motornya bisa hidup. Ini kita cap pemasa ini ke positif lagi.
Sudah bisa ya, coba kita starter motornya tanpa menggunakan aki ya. Ini nyala ya. Nah, ini ya, tanpa menggunakan aki ya. Ini teman-teman, akinya sudah saya cabut. Kita bayar-bayar pun tidak mati ya. Oke, jadi permasalahannya hanya di sini ya teman-teman ya, di kabel spool ya, dari kabel warna putih yang dari spool menuju ke soket ini, lalu ke kiprok dan langsung ke pengisian aki ya. Ini yang putus ya, ini. Oke, ini teman-teman, ini kabel warna putih ya, cuma kabel warna putih yang bermasalah. Oke ya teman ya. Nah, sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.